Sebuah batu lingga teronggok di tepi sawah di Desa Glinterejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Posisinya masih berdiri tegak dan menancap ke dalam tanah. Ukurannya tidak terlalu besar. Bagian tingginya yang tampak di atas tanah hanya sekitar 70 cm dan diameternya sekitar 40 cm. Belum diketahui pasti apa yang membuat batu lingga ini berada di tempat ini. Secara turun-temurun, warga setempat hanya menyebut batu lingga ini sebagai batu tapal batas. Namun, tapal batas apa, warga juga tidak bisa menjelaskannya. Untuk diketahui, batu lingga adalah sebuah arca atau patung yang merupakan sarana pemujaan bagi umat Hindu. Kata lingga adalah kependekan dari kata Siwalingga yang merupakan sebuah objek tegak, tinggi, dan melambangkan falus Batara Siwa. Bagi masyarakat, lingga merupakan lambang kesuburan laki-laki. Batu lingga biasanya berpasangan dengan batu yoni yang merupakan lambang kesuburan perempuan. Namun di tempat batu lingga ini berada, warga belum pernah menemukan batu yoni yang diduga menjadi pasangannya. Apakah batu yoni tersebut tertimbun di bawah batu lingga ini atau tertimbun di dalam tanah, warga mengaku belum pernah mengetahuinya. Saat melakukan ekskavasi terhadap petilasan Tribuana Tunggadewi di Desa Glinterejo beberapa tahun lalu, petugas dari BPCP Jawa Timur sempat memeriksa batu lingga ini. Sebab di atas petilasan Tribuana Tunggadewi yang telah diekskavasi, terdapat sebuah batu yoni yang sangat besar dan belum ditemukan batu lingganya. Saat itu, beredar dugaan batu lingga ini adalah pasangan dari batu yoni di atas petilasan Tribuana Tunggadewi tersebut. Apalagi, letak batu lingga ini berada hanya berjarak sekitar 1 km dari petilasan Tribuana Tunggadewi. Namun setelah diukur oleh petugas, ternyata tidak ada kecocokan antara batu lingga ini dengan batu yoni di atas petilasan Tribuana Tunggadewi. Batu yoni di atas petilasan Tribuana Tunggadewi sangat besar. Panjangnya mencapai 190 cm, lebar 185 cm, dan tinggi 126 cm. Sementara batu lingga ini ukurannya jauh lebih kecil. Kini, meski asal-usul, sejarah, dan fungsinya masih misteri, batu lingga ini masih terjaga dan dirawat dengan baik oleh warga desa. Sejak dulu dari mbah-mbahku sadar. Informasinya apa ini dulunya? Katanya ya, watu dandang. Watu gantrang. Dandang, watu dandang seperti dandang kan.
Artinya apa itu? Ya kayak dandang jenisnya. Tentunya. Iya, katanya dulu dandang. Dari mana juga enggak tahu. Enggak tahu. Cuma katanya ya tapal batas. Tapal batas apa itu? Desa. Desa. Dusun. Dusun Besuk. Sebelumnya di daerah sini apa ada temuan-temuan struktur bangunan kuno atau yang berkaitan dengan benda ini? Enggak ada ya. Kalau di sini ya cuma ini aja. Ini jaraknya berapa jauh dari Istana Tribhuwana Tunggadewi? Kurang lebih 300-400 meter. 400 meter dari Tribhuwana. Tribhuwana. Iya. Apa ada kaitannya ini dengan Tribhuwana? Enggak tahu. Belum tahu. Belum tahu. Tapi kalau diselidiki enggak ada kaitannya. Dari bangunan yang lain. Iya, dari bangunan yang lain. Oleh warga difungsikan sebagai apa sekarang? Enggak tahu. Ya cuma buat patokan tapal batas saja. Tapi tetap dijaga ya? Iya. Enggak pernah hilang? Enggak pernah. Ini posisi nancep ke tanahnya dalam ya? Enggak tahu, dalam ini. Mungkin setengah meteran. Pernah ada petugas yang neliti ke sini, Mas? Mungkin ada ini. Tapi tulis orang depan. Sini. Nah, itu sudah ada. Ada informasi apa hasil dari belum yang tahu? Enggak tahu. Iya.